Hey, kalian udah subscribe semua kan? Bagus, tapi jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Aduh, ini udah pagi, aku harus cepat-cepat bangun. Aku mau lihat nanti di mana sampah banyak, di situlah aku ngulung. Sekarang udah jam berapa ya? Aku nggak tahu jam berapa karena aku nggak ada jam. Ya udahlah, aku sarapan dulu. Ini ketemu kemarin di tong sampah, entah ini emas entah bukan, aku juga nggak tahu. Kalau aku jual, takutnya ini bukan emas, nanti aku malah diketawain sama orang yang jual emas. Yaudah, aku sarapan dulu karena ini masih ada sisa nasi semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masih kecil banget nasinya. Yaudah, sekarang aku berangkat kerja lah. Semoga aja hari ini aku bisa dapat botol-botol yang banyak. Nanti aku jual, bisa beli makan. Hei, kalian tahu nggak? Di rumah aku semuanya hilang. HP-ku semalam hilang. Terus ayam-ayamku juga hilang. Eleh, kok bisa hilang? Emangnya siapa yang ngambil? Aku yakin sih yang ngambil itu pemulung. Pemulung yang biasanya mulung di rumah kita. Ntar kalau ada dia, diusir aja dah. Semua barang-barang hilang. Pening banget palaku. Udah, sabar aja. Udah, aku mulung di sini aja. Nih sampahnya banyak banget. Tapi kok nggak ada botol-botol ya? Oh, ini ada nih. Lumayan, nanti bisa jual. Ini sekilo 2.500. Widih, mantap. Ada 2 kilo nggak nih ya? Duduk di sini kosong, tapi sampahnya banyak. Banyak plastik-plastik. Kalau plastik, nggak laku dijual. Ku cari botol-botol aja. Kalau siapa tahu kan ada... Tapi nggak ada nih, sampahnya banyak tapi nggak ada botol-botol. Coba aku cari di tempat lain aja. Duh, susah banget sekarang cari kerja. Mulung aja susah, apalagi cari kerja kan. Zaman sekarang ini serba susah. Duit haram aja susah dicari, apalagi duit halal. Ya beginilah nasib kita sekarang. Aduh, ibu! Parah banget, ayam kesayanganku hilang. Siapa yang ngambil sih? Tadi aku cuma pergi sebentar sama teman-teman tuh beli makan. Tapi tiba-tiba pas pulang, hilang. Ini barang-barangku juga hilang. Awas aja nanti ya kalau pemulung datang ke sini. Aku akan lapor dia ke polisi. Dan aku akan teriak maling. Pasti dia yang ngambil. Gak mungkin teman-temanku ngambil. Awas aja kau ya, abis nanti ku bikin. Aku benci banget sama pemulung itu. Semua barang-barangku hilang. Kalau ngambil sampah, ngambil aja. Jangan ambil barang-barang berharga aku. Sampai ayamku hilang. Nanti awas aja ya, awas kalau dia kesini. Alhamdulillah, ini ada jamur. Aku makan dulu lah. Enak juga nih jamur. Udah mateng, udah kuning. Kalau yang hijau itu belum mateng. Alhamdulillah, udah ada tenaga aku sedikit lagi ya kan. Oh ya, mulung di sini dulu. Mungkin ada barang-barang yang bagus. Lah, itu ada mobil. Orang kaya buang-buang mobil. Nggak dipakai lagi kayak ini. Kalau nggak dipakai, biar aku aja yang ambil. Dan aku jual nih. Tuh kan, mobilnya masih bagus sih, tapi udah berkarat. Aduh, kasihan banget, kena matahari, kena hujan, gak ada yang urus. Kalau dikasih aku kan, bisa ku jadiin duit ini. Emangnya punya siapa ya? Aku harus tanya sama orang yang punya. Mungkin dikasih untuk aku, dan aku jual. Sekilo 5.000 udah ada nih duitku ya kan. Oh, itu mungkin orangnya. Bang, bang,
Aku mau nanya, itu mobil siapa? Itu mobilku, emangnya kenapa? Kamu mau nyuri kah? Enggak bang, aku bukan nyuri. Aku mau minta ini mobil, boleh enggak kasih aku? Ntar aku bagiin duit, aku jual. Ini pasti masih laku. Woi, ngapain ku kasih untuk kau? Jangan ambil-ambil tuh mobil. Kalau mulung-mulung aja. Dasar pemulung, jangan mencuri kau ya. Iya bang, maaf. Aku enggak nyuri kok. Lah, malah dituduh nyuri, padahal kan aku minta. Ya udahlah, kalau begitu aku jauh-jauh dari mobil ini. Takutnya nanti aku dituduh pencuri. Lebih baik aku ngulung di rumah-rumah orang gini. Tong sampahnya banyak, tuh kan benar? Tuh, ada botol-botol. Tuh kan, banyak nih. Oke, sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, mantap, ini udah ada sedikit. Ya, coba aku cari di tempat lain lagi. Alhamdulillah, lumayan hari ini aku dapat banyak. Tadi juga dapat besi-besi. Nah, kalau di sini. Nah, ini ada juga nih. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udahlah, mantap banget ini. Siapa sih di luar? Woi, kamu ternyata pemulung ya. Hei, jangan mulung di sini ya. Ini rumahku. Kamu mulung tanpa izin aku. Taruh semua barang-barangku. Jangan ambil. Nanti datang mobil yang ambil ya. Jangan kau ambil-ambil itu. Iya bang, aku minta maaf. Padahal kan aku cuma ambil botol-botol yang sudah gak dipakai lagi kan. Oh, dasar yang ngulung gak minta-minta dulu. Asik nyuri. Ntar barang-barangku juga hilang. Sama kayak Rizka, semua barang-barangnya hilang. Pasti kamu yang ambil tuh ya. Dasar maling. Nyamar jadi pemulung ya, padahal kau maling. Dasar maling, maling, maling. Bang, aku minta maaf sama abang. Sebenarnya aku benar-benar pemulung. Dan aku gak pernah curi barang orang. Dan aku bukan maling. Aku minta maaf lah bang. Assalamualaikum. Aku dituduh maling. Padahal tadi aku gak ada niat sedikit pun untuk mencuri. Kalau gak dikasih ya udah. Aku lebih baik lihat di sini aja. Aku dituduh maling, padahal kan botolnya udah gak dipakai lagi, makanya aku ambil. Bismillah, mudah-mudahan orang rumah ini kasih aku ini botol-botol yang ada di tong sampah. Kan udah gak dipakai, ngapain aku mesti harus minta izin kan. Udah aku ambil ini aja lah. Yang tadi udah aku taruh semua karena disuruh kembalikan. Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin itu bukan rezeki aku. Waduh, waduh. Rupanya kamu ada di sini lagi. Di rumahku di sana ada kamu, di sini ada kamu. Sebenarnya maumu apa sih? Asik mulung-mulung terus. Maaf bang, aku ini pemulung botol-botol doang kok. Kamu tuh bukan mulung ya, tapi kamu tuh mencuri. Barang-barang orang hilang gara-gara kamu. Udah sana pergi. Jangan mulung di rumahku, oke? Ah, selalu kulihat mukamu. Ngulung-ngulung terus. Udah, pulang ke sana. Jangan ngulung lagi di sini. Ingat ya, kalau kau datang lagi ke sini, habis kau. Udah, pulang. Iya, bang. Aku minta maaf ya. Lah, kenapa salahku? Apa salahku? Padahal cuma ngambil botol doang. Aduh. Aku harus ambil di sini aja lah. Semoga orang rumah ini gak marah sama aku. Duh, takut aku dituduh maling. Akhirnya kau datang juga ya, maling. Dari tadi aku tunggu-tunggu, akhirnya kau datang. Maling, maling. Aku bukan maling. Maling, maling. Sepertinya maling, ada orang teriak maling. Itu pasti maling, suara Rizka. Aku maling, harus buru-buru ke sana. Aku yakin itu pemulung maling, yang maling. Loh, Rizka teriak maling. Ini pemulung itu yang maling. Ah, aku harus cepat-cepat ke sana. Aku harus bantu Rizka. Dasar maling. Di mana maling? Tolong, ada maling. Ini ada maling, tolong. Ini ada maling ayam, teman-teman. Cepat hukum.
hukum dia. Dia udah maling ayamku. Oh, jadi kamu maling ya? Benar seperti dugaanku. Dasar maling kau. Rasakan ini maling. Ayo, pukul dia. Dasar maling. Maling gak boleh hidup. Nyamar jadi pemulung. Ternyata kau maling ya. Dasar maling. Udah teman-teman, lebih baik kita lapor aja dia ke polisi. Dia udah maling dompetku, HPku, dan ayamku. Dia juga udah maling. Kembalikan semua. Ayo cepat kembalikan. Dasar maling. Aku bukan maling. Aku jujur, aku adalah pemulung. Aku bukan maling, ampun aku. Udah, lapor aja polisi. Biar kapok tuh maling. Dasar maling kau ya. Pantesan barang-barang dia semuanya hilang gara-gara kamu. Nyamar jadi pemulung, ternyata maling. Pinter banget kau ya. Jangan lapor aku ke polisi. Tolong, aku bukan maling. Hanya Allah yang tahu pekerjaanku. Aku cuma seorang pemulung. Udah, kau ngaku aja. Kau gak kau dihakimi masa nih ya. Ayo cepat ngaku. Cepat ngaku. Ah, maling mana ada ngaku ya. Ya udah, gebukin aja tuh anak. Tolong, jangan hukum aku. Tolong, aku mohon. Tolong, aku bukan maling. Aku gak pernah nyuri barang orang. Aku cari duit halal. Aku gak pernah cari duit haram. Tolong, jangan lapor aku ke polisi. Aku takut di penjara. Tolong aku minta maaf jika aku salah. Aku mohon sama kalian. Udah, gebukin aja. Ayo, gebukin anak. Maling gak boleh ditinggal diam. Gebukin, apabila perlu potong tangan dia, biar dia gak bisa maling lagi. Rasain tuh maling. Bakar, bakar malingnya. Ayo, tuh, dibakar. Kamu rasain ya. Besok-besok cepet-cepet kau datang ya. Pagi-pagi datang mulung dan curi semua barang-barangku ya. Rasakan itu. Dan sebentar lagi kau akan dilapor ke polisi. Aku udah, jangan. Jangan lapor aku ke polisi. Kalau kalian mau gebukin aku, pukullah aku, pukullah. Tapi jangan lapor ke polisi, karena aku benar gak bersalah. Tolong jangan. Yaudah, sekarang kamu sini. Ayo ikut aku. Kita akan bawa dia ke polisi. Dapat hukuman tuh anak. Ayo cepat. Nih, naik mobilnya cepat. Cepat naik. Dah, aku akan bawa dia ke kantor polisi. Tunggu teman-teman ya. Kalian tunggu di sini.